Mesoy. Mantap, mantap. Belum, belum. Bawa, Ma. Bawa. Ya. Welcome to Hutan Dalam Duri Angkang, Batam. Ini rute sepeda, rute motor, dan rute jalan kaki. Jalan ini memang jalan gede. Oh, ini dia jalan. Ya. Pemirsa, jam 8 pagi ya? Pas. 8 pagi. Waktu Indonesia Batam. Indonesia Batam. Ini pertama masuk Duri Angkang. Dan ini juga bangun pagi pertama. Depan rombongan. Rombongan ya. Kita pos. Kejar dulu mereka, ayo. Biar aja kita belakang. Di hutan. Oh guys, selamat pagi, assalamualaikum. Kita lagi berada di Hutan Duri Angkang. Jadi kita melalui rute ini, rutenya memang ramai. Dilewati oleh para pecinta sepeda. Sepeda motor trail juga. Ya. Semoga tidak apa-apa. Itu menarik. Semoga bismillah. Permisi. Bagi yang selama ini menempati tempat ini. Mencari lebih baik tadi malam pakai itu daripada kayak ini. Ini papa ngomong, mama kasih mama beli kita pakai punya mama lah. Mau gak papa ya? Menelusuri rute Hutan Duri Angkang. Udah berjalanan sekitar 15 menit ya? Ya, 10 menit. Aduh. Sama makanya nanti dikata nggak di YouTube ya. Oke, semangat Coach Daddy. Iya ya, semangat. Yo, ini warna enak nih.
mau berjalan ini. Belum tahu hasilnya, guys. Belum sampai di ujung soalnya. Kita nikmati saja rutenya. Kopinya buka deh, nggak bagus. Panas jalannya. Enggak lah. Jadi memang di sini kalau pakai jalan kaki ya harus lihat-lihat ke bawah ya. Kalau enggak bisa terkilir gitu. Nah, buka bagus itu. Ini kegiatan udah berapa lama, Bu? Yang mana yang ini? Bukan yang olahraga-olahraga pagi ini yang Ibu aku kan? Semenjak COVID lah. Oh, COVID ya? Iya. Oh, ini yang jalan kaki pertama ya? Ya, yang pertama ini lah. Oh, gitu ya. Coba suasana baru. Wah, itu ada banyak perumahan. Eh, bukan. Kebun-kebun. Sebetulnya olahraga itu naik gunung kan? Itu olahraga itu biasa, cuma bangun aja yang berbeda kan. Nah, kita ambil spot ketinggian sampai ke atas sana. Tuh. Hutan Paku. Ini namanya Hutan Paku. Paku. Ya, kalau dalam kalau biasanya saya naik gunung ya saya selalunya sweeper. Naik gunung biasanya saya sweeper. Ya, ini dia spot Padang Ilalang. Untung dong, gue pakai sendal, sudah pakai sepatu. Di gunung kan sendal sih. Tebang semua ya guys. Ya Pak. Di dalam area ini sebetulnya ini dataran kita menuju ke titik pinggir danau ya, bukan danau ya, danau buatan yang tempat orang menyediakan air ya, untuk Batam. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri, ada sepeda. Iya. Semangat, Pak. Semangat. Coba. Yuk, Pak. Taraso, ya? Taraso, Lelang. Woi, mantap. Kayak lebih sepeda, kita udah 5 kilo ini, ya?
Lanjut. Aman. Kita sweeper aja. Nah. Aman, maaf, bis itu diisi kan. Maaf, balik lagi tenaga. Salah pakai celana kita. Hah? Salah pakai celana. Pakai kaos ya. Iya. Bagus kan celana panjang. Si keringatnya. Halo. Hai. Hari ini kita hiking. Sepedanya istirahat dulu. Coba suasana baru. Jalan kaki masuk hutan. Jam durian. Ada pakai sepeda belum pernah kesini? Belum. Karena sepeda Feli nggak cocok masuk sini. Nah, itu rombongan. Ini nyoba kayaknya Pak. Iya. Oh, jalannya? Ponten Peak. Oh, bikin kita. Itu. Naik bukit enak nanti, cuaca dingin. Ya Allah, naik bukit. Ya. Sini aja rumah kemarin. Sekarang mau hiking lu. Ya, jadi sepedanya kemarin. Ngos-ngosan. Ya. Enak ya, Pak? Mantap. Ya, enak. Oh, enak kok ya. Naik bukit katanya, di mana bukitnya? Oh. Ikut aja jalan itu, kiri. Kiri. Ini cepat ini turunnya. Hey. Oke, Pak. Yuk, yuk. Awas, yang lagi ngeplong. Bisa ke outer, ke inner, yang jauh-jauh ini. Kita hutan satu aja. Outer luar, inner dalam. Oh iya. Inner tuh sama mama ya, dalam mengir bab itu. Inner beauty lagi, inner beauty. Mantap tuh. Nah, itu mantap.
zam-zam. Air zam-zam. Asli benar enggak, Kak? Hah? Iya, Pak. Kami aja jalan aja udah keringat. Malah lari. Jadi kita ke kiri kanan? Kanan, kanan. Kalau Bapak Kaila, kalau sampai semamput ya, kuliah dulu 3 minggu naik gunung. Jadi jangan bikin malu ya. Malu. Pokoknya ini ya. 3 minggu lah naik gunung. Iya, masa lupa. Komunitas apa? Pamala ya? Mapala. Mapala, Pamala, Mapala. Pak, itu yang tadi itu kan inner ke outer kan? Ini kita hutan dua, ini kita ke bawah aja hutan. Ya, hutan satu dulu, Pak. Hutan satu Wami pun muter enggak mungkin sanggup. Ya, setengahnya nanti, aja. Ya, nanti kalau udah sampai nanti sampai danau-nya aja udah hebat lah. Ya, ada danau, ya. Bu. Nah, jadi finish-nya nanti danau ya. Oke. Baliknya masih kuat hutan dua. Kalau kuat mending muter hutan satu kita. Yang jual bubur dekat situ ada, Pak? Enggak. Ada situ, ke sana ya. Siapa tahu ada kan. Ambil lendir lah aku. Ah iya, ambil lendir nanti ya. Sepeda enggak ada, jalan kaki enggak ada sarapan loh. Cuma sepeda aja sarapan. Iya. Ini udah bawa bontot ya. Permisi. Durian ini. Permisi. Iya. Hah? Ini, Pak. Oh, yang ini ya. Durian ini. Ih, banyak buahnya, ya Allah. Mana sih? Mana ada? Ya sementara belum ada buahnya dong, ya kita makan dulu. Ini jantan buahnya ini. Enggak kan buah segitu aja. Iya. Kalau di hutan memang lama dia. Wah, hutan udah potong semuanya. Jadi emang banyak bekas-bekas ini ya. Ini vlognya ini sampai ke pinggir danau. Ya, udah setengah jam perjalanan. Ini sih kok ada pasir ya? Kayaknya seperti ada yang naruh pasir ya. Kok ada pasir ya? Ada yang sengaja kasih pasir nih. Yeah.
Enggak lah, Pak. Kayak ada pejabat bersepeda nih. Dikasih pasir dulu kan. Iya. Jangan pegang-pegang, pegang ulat nanti. Ini gurusan dari atas. Gurusan di atas ya, Pak. Oh, makanya iya. Kalau hutan yang nggak ada, udah gitu. Oke, kita sambung lagi nanti pemirsa. Sampai ada niat bikin jalur di sini, berarti memang ada pejabat lewat sini. Udah berjalan hampir 45 menit. Kita 45 menit ini ya. Cepat juga ya. Ini ada rute baru. Jadi dari depan belok kiri kita sambil belok kanan habis ini. Ini ada rute lagi nih. Ini bagi legenda katanya ke sini. Ini cocok juga loh untuk jadi objek wisata. Wisata keluarga. Jadi kalau keluarga jalan, bapaknya bawa tas ransel, isinya makan minuman, sisanya nge-vlog. Permisi, assalamualaikum. Tawon hitam di kayu tumbang di depan Anda. Oh, ada tawon hitam. Gimana dia? Ada tawon hitam. Wah, ini kayu tumbang. Oh, ini ya. Kayu tumbang ya. Ini bukan tumbang ini. Ini dipotong ini. Ada rute lagi belok kiri belok kanan. Jadi memang banyak rute di sini. Ikutin saja rute kami yang untuk jalan kaki. Ini rute jalan kaki. Oke. Wow.
lagi. Jadi tentunya ini bisa dilihat dari pesawat. Anda mau turun dari bandara Nadim. Jadi memang ketemu kita pemukiman kebun. Jadi kalau Anda warga Batam yang suka makan sayur singkong di rumah makan Padang atau di berbagai. Iya, ini pucuk ubinya di sini nih. Ambo ci, pucuk ubi. Plan. Wah, udah nampak akhirnya pemirsa. Itu ujung air di sana. Kita akan finish di sana. Memang ramai dalam ya. Banyak perumahan dalam ya. Nikmati saja, tidak ada komentar di sini. Sepertinya saya berharap kita jalan ini, Anda juga jalan nontonnya. Ada rezeki Tuhan. Ya, hampir 1 jam. Belum ya, Bu? Maafin lagi ya. Jadi yang ikut perjalanan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 orang, 5 pasangan keluarga sama 1 anak dan 1 peserta guys. Oke. Ini tanaman ubi ya. Singkong. Jadi dari tanah di sini yang subur ini menghasilkan ubi singkong goreng. Jadi kalau langka goreng ubi singkong, karena di sini belum panen. Kalau ubi sayur di rumah makan Padang habis karena lagi belum ada. Wah, ada sampah. Oke, bagus nih. Kita jalan ya. Kita jalan 2,5 meter. Kita jalan enggak bagus. Tunggu, Pak. Kiri katanya.
itu darah. Iya. Ada di pinggir danau kita. Merasakan rimbunnya hutan di Batam. Duri enak kok ya. Salam ya. Terus sebelah kiri kita udah danau. Tapi kita melihat view tempat ada istirahatnya ya. Alhamdulillah hari cuaca mendukung, tidak gerimis hujan ya. Walaupun ini di bulan akhir Januari, 31 Januari 2021. Mainan atau lumut pak? Lumut ya pak. Yang jelas mantap pak. Ini. Oh. Itu pula ya. Baiklah kalau begitu bang. Iya. Yeah. Nanti ada yang kebawa bu, betul-betul. Oh iya. Semut nih. Apa itu? Semut. Karangga. Gak mau lah di belakang-belakang. Coba. Oh, itu. Tuh, mentor aku bapakku mentor ini. Mana? Tuh. Sudah ya? Hmm. Sudah betul. Kayaknya enggak ada buaya sih. Biawak ya, Kak. Banyak kan. Iya. Semua. Ya kan yang dilepas orang polisi itu Polda berapa banyak kemarin dilepas tuh? 10.000 bibit. Nama durian, durian. Duriang, duriang. Namanya apa ya? Mujiariang Kang. Banyak mujair. Akhirnya diangkat jalannya, okay. Bukan diseret. Bubu, bubu. Bubu tuh, bubu. Bubu bukan pacarnya si Sarina ya nih. Aduh.
Mantap ya. Samar-samar matahari itu. Iya. Enggak serasa di Batam kita. Benar kayak hutan hujan lah masih ini. Asri betul ya. Rute Gunung Merapi nih, Pak. Ya. Komplit lah, Pak. Ada danau kan? Iya. Komplit ya. Ada air di situ. Berarti yang lewat sini orang berpendidikan semua, nggak ada sampah. Iya kak? Betul. Dari tadi kita lihat nggak ada sampah. Ini sih. Mbak Abi. Oh, love me. Ah, akhirnya pas 1 jam perjalanan, Mirsa Warta Kepi. Kita sampai ke pinggir danau. Oke, berangkat. Kami dulu, Pak. Sampai ya? Sampai kita. Senangnya. Pak, belum dulu tuh. Ada yang mau ikut. Biasanya susah nih dibawa nih. Oh, ini tempat basah semua. Atau kita ambil GoFood lah, biar kesini. Model GoFood bisa sampai sini. Masya Allah, kita udah sampai. Kita mulai agak. Hai Bun. Hai. Semangat. Mantap. Mantap kan? Masa agak ini agak Agak ini. Uni Desi. Ini di Danau Toba ya? Dan ini kos jadi kami tunggu vlognya tayang di ini. Ya, siap. Di sosmed. Iya, iya. Non. Oh iya, tunggu saya. Ini lagi penuh, enak. Cari bunga. Nah, setelah 1 jam perjalanan dari depan kita sampai ke lokasi titik
istirahat pertama. Kalau memang bisa terlihat sama Anda, di ujung sana itu adalah kawasan industri Batam Indo. Lalu kita coba kita zoom. Di akhirnya memang foto. Mem. Ma. Melalui rute kedua, setelah istirahat sekitar setengah jam kita jalan lagi melalui rute kedua. Nah, rute ini menuju tempat beristirahat. Nah, seperti apa rutenya, ayo kita lihat. Bawa keluarga ke sini boleh, jadi biar tidak nyasar ikutin aja rute yang kita bikin hari ini. Ini video tidak ada cut-nya. Sudah kita setting. Jadi langsung naik saja. Biar Anda yang menonton. Kita hiking ini bawa keluarga. Dan sengaja kita merekam perjalanan ini biar Anda juga, kalau yang tidak punya sepeda, kalau bawa sepeda kan biasa bawa sama kawan-kawan. Nah, karena ini sama keluarga. Nah, rutenya. Ya, terdengar rute pesawat. Pesawat mendarat. Tadi pakai gimbal, sekarang enggak ya. Enggak goyang ya. Hujan. Ada apa payung tak? Lanjut, Pak. Ada tantangan kita.
Trail nggak boleh lewat sini. Ini boleh. Jalur sepeda, marah orang sepeda. Trail lain lagi itunya jalurnya dia. Masih dalam ini juga? Oke, ayo ngomong. Ini kan trek ini orang sepeda ini. Kalau pakai sepeda hancur semua, lubang-lubang ini. Apalagi kalau habis hujan dia masuk air. Balik lagi kita remah, kita tahu jalur ini kan. Nah, ini pas lagi satu ini yang polda bikin. Oh. Toilet, kamu kencing mau apa? Itu toilet dibawa sama polda gitu di pakai perahu. Polda kan hobi ini, hobi sepeda. Iya, Pak Andap kemarin ya sepeda kan. Bikin dia dari toilet kalau dia ngadain. Ya Kapolda Anda tapi sepeda dia. Kok bisa saat ini gak lama-lama kali. Ini bunda nih ada perlu kayaknya nih. Bukan bunda itu ditelepon. Ya, harusnya kalau kita ada ke dalam nih disediakan betul waktu maunya. Kenapa bunda? Ya kita istirahat dulu, ini shelter kedua ya. Ya. Nah, coba pesta yang kedua. Jadi kayaknya Bapak Komandan tadi itu yang bangun ini nih. Brimob tadi. Ada toilet pemirsa. Iya. Bagus ya. Jadi memang dibangun oleh personil Polda waktu itu Polda suka bersepeda ke sini. Kayaknya dibangun ini. Abah Goes. Kan mau masuk vlog. Ambil bos sekali, bos. Tapi tadi mau berenang berini kan? Iya. Kayak 10 ya? Silakan datang ke sini bawa istri masing-masing. Kan rute kedua dari sana tadi dari tempat peristirahatan kita langsung ke atas. Masukin saku tuh sampah sih. Enggak. Mem. Sini sampahnya. Jalan tuh jangan bebasin tangannya. Oke. Jangan sampai yang pernah jatuh. Putaran kantor 10 kilo, 10 putaran itu. Iya, ruko kantor itu kan. Dapat.
masuk tuh. Apanya? Mas Mama tadi. Iya. Sama Instagram Papa tadi itu. Instagram Papa udah masuk ya? Udah satu yang kita yang dimakan yang istri tadi tuh. Intro pembuka video tadi. Hey guys, selengkapnya video tadi tuh ada di Instagram pembukaannya tadi. Oke. Udah taruh lemparnya dulu. Ya, ya, Pak. Ini RGM ini. Rombongan ngedut-ngedut. Cek dulu. Cek dulu. Cek dulu. Bis. Iya. Jadi untuk rekreasi makan-makan aja. Gak bisa mandi. Bilasnya tak ada. Haus nanti. Naik gunung nggak pulang, iya. Hahaha.
Oke. Wah, ada bambu kuning tuh. Ada bambu kuning. Bau, Pak? Nanti dapat bonus nanas. Itu berapa bulan dia bikin tadi? Ih. Udah tenang lah hidupnya nih. Iya. Karena prosesnya itu. Oke, kalau tadi kita lurus ke bawah ya. Iya. Tadi kita ke sana. Jadi kalau dari gerbang kita turun tadi pom bensin, belok ke sana dulu, sampai ke shelter pertama nanti kita mutar ke sana. Ya, sana mutar, saat lihat sini. Oke, kita balik lagi. Oke, rutenya udah diketahui. Pemirsa, kayu tumbang di depan. Nah, waktu kita tiba tadi, di sini muncul. Jadi tumbang itu memang dipotong untuk ambil tawon ikan. Kayaknya. Ambilnya bagus. Karena itu mengambil tawon, tawonnya ditumbang. Tapi baik hati pula bikin tulisan bagus. Bagus pula tulisannya. Ya, jam hampir 11 siang. Alhamdulillah. Ya, nampak. Nampak. Pasang dia. Kesana kita. Keluar. Rute Bandar pulang. Dengar jalannya, ya sekitar 1 kilo lagi ke depan. Buat tinta. Tapi gigi tuh gigi kuat. Wow.
bawah mas motornya. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Oke pemirsa, itu dulu saya Warta Kepi. Bagi Anda yang ingin berolahraga pagi di hari Minggu atau di Sabtu atau hari-hari yang Anda anggap senggang pagi hari, jalan sama keluarga, anak istri, masuk ke dam Duri Angkang. Rute masuknya ya di depan SPBU KDA ya. Bukan, SPBU Mediterania ya. Pakai mobil masuk ke dalam. Sejauh ini masih gratis. Semoga jalan insya Allah selamanya gratis. Karena ini kawasan pemerintah. Kedepan lagi ya sekitar ya kurang lebih 500 meter lagi ya. Kita akan sampai di jalan, di pinggir jalan start kita di awal dan finish juga di situ. Jadi pengalaman hari ini cukup menguras tenaga. Jadi kalau seandainya Anda ke sini biasanya masuk bawa sepeda sama rombongan klub, ada alternatif lain bareng keluarga, istri ke sini. Jalan masuk ke dalam, dari luar ke dalam itu sekitar 2,5 kilo, keluarnya juga 2,5 kilo, jadi 5 kilo perjalanan. Tapi bukan masalah jauh pendeknya, tapi suasananya. Kita mendapatkan suasana hutan adat, hutan rambut, hingga padang savana. Ini padang savana. Ibu nih foto-foto gelap. Oke, terima kasih pemirsa, semoga vlog ini kali ini bisa memberikan informasi khususnya bagi Anda yang baru pertama kali masuk ke dalam hutan ini. Oke ya, hampir jam 12, jalan tadi jam 8, sekarang kita hampir finish jam 12. Ya 11 lewat, udah 11:30 gitu loh. Iya. Ini bunga apa ya merah-merah nih? Iya. Kalau ditanam di sini. Siapa yang bawa? Aduh. Ya, alhamdulillah. Hampir mendekati finish. Oke. Akhirnya sampai juga. Katanya. Sampai juga 8,5 kilo. Iya ya, 8,5 ya. Jadi rute berapa jauh tadi pak? 8,5 kilo. Kita memutar hutan satu. Hutan satu ya? Hutan satu cuma kita putar tadi. Ada berapa tempat istirahatan tadi? Ada 3 tempat itu. 3 tempat ya. Ini gerbang masuknya ini kawasan hutan lindung sebagai daerah. Oke.
pemirsa Kata Kipi TV, hari ini kita udah mencoba masuk ke dalam hutan tadi, hutan Buriangkang. Semoga vlog ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kipi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.